semua. Sekda Kebumen, Ahmad Ujang Sugiono mewakili Bupati menghadiri silaturahmi dan halal bihalal Persatuan Reda Tama Republik Indonesia, PWRI Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabumian, Minggu 21 Mei 2023. Turut hadir pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kebumen. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Bupati berharap momentum ini selain sebagai forum silaturahmi, juga bisa sebagai sarana evaluasi dan introspeksi dalam upaya mendorong semangat para pengurus dan anggota PWRI untuk lebih mampu memberdayakan semua potensi sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing. Bupati mengatakan, meskipun PWRI memiliki anggota yang mayoritas orang tua, namun Bupati berharap agar semangat kebersamaan terus terjaga dan bisa diteruskan ke generasi muda. Salah satunya dengan menggali nilai-nilai PWRI yang bisa diteruskan dan valid dengan zaman milenial. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.